Aditya, juga Center Hoki pun sudah hadir di sini, dan juga dari kubu Nekat Lemeng pun kita lihat pemain-pemain berpengalaman, di mana pemain muda kali ini juga diturunkan buat Mas Yuki CS, ada seorang Imam Mula, Center Zinar pun juga hadir. Maka dari itu, bagi penonton yang sekiranya masih ada di luar, segera saja menitipkan sepeda motornya untuk malam kali ini, karena kita lihat medan mulai penuh didatangi oleh para mania pelawali di wilayah Polokarto dan sekitarnya, karena kita lihat bahwasanya materi pemain yang turun luar biasa untuk malam hari ini, betul-betul teman-teman dari TV mesin luar biasa untuk malam kali ini. Maka ada sebagai saksi untuk malam hari ini, jangan sampai kelewatan, segera saja masuk ke arena kami TVBC bakal untuk menyaksikan betapa seru, betapa dahsyatnya untuk pertandingan sejam yang pertama antara tim bola voli dari Sajam Putra Bakalan dan juga tim bola voli dari Nekat Ngelengking Bulu Sukoharjo. Kalian merasa hebat, biar ku yang lemah merasa parah. Ya, asyikkan gini. Asyikkan ini Pak Jayus. Oh iya. Satu perjuangan spek ringan di sana, dan nomor 2 dari Sajam Putra siapa lagi itu bukan atlet muda berbakat Rico Sajam Putra. Ada sang Twitter di sana, nomor punggung 1 Bimo. Aditya nomor punggung 10 Sajam Putra. Fajar nomor punggung 6. Zuan dengan nomor punggung 5. Nomor punggung 3 di sana di Sajam Putra baru saja melakukan spek Sajam Rudi. Dan juga dari kubu Nekat Zeter Zinal untuk kali ini dipercaya sebagai Zeter pengumpan bola-bola api yang akan dipertontonkan untuk malam kali ini. Zeter Zinal dari Nekat baru saja nomor punggung 8 di situ. Oh, nomor punggung 9 ada seorang Imam. Zudi nomor punggung 8 dari Nekat. Haji nomor punggung 6 dari Nekat Ngelengking. Kali ini Putut sang Puiker. Ngelengking di sana kan sama. Putut. Lagi-lagi Fajar Sajam Putra. Iskandar Muglis dari Nekat Gutong. Mungkin saja bagi penonton baru saja bergabung bersama kami, informasi bahwa saya nanti di jam yang kedua yang akan berlaga latih tanding antara tim bola voli dari Bakti Mulia Gupit Nguter Sukoharjo yang akan berlatih tanding dengan tim bola voli dari Gaco Gasak Ngelido Karang Muni. Dari ulang tur, Pak. Singetan. Ini Yono Delokas lolos. Ini penyiaran tanpa lain. Dari ulang tur. Terima kasih, Bos. Enggak mikir loh. Rekan-rekan BWBC untuk malam kali ini, penonton betul-betul berdos untuk malam kali ini. Maka untuk mengantisipasi segala sesuatu untuk bagi seluruh panitia bersiaga. Sekali lagi ini adalah sebuah pertandingan persahabatan, baik itu dari pemain, official maupun juga dari penonton. Fair play kita junjung setinggi-tingginya. Dan untuk sparring partner malam kali ini, wasit yang akan memimpin jalannya pertandingan, wasit 1 Bapak Jayus dan juga wasit 2 Bapak Maman. Kami ucapkan selamat datang untuk Pak Maman.
Mungkin ini adalah tugas perdana bagi Pak Maman hadir di tengah-tengah harina kami. Ucapan terima kasih sebelumnya atas kedatangannya Bapak Maman, wasit kedua dari Sukoharjo untuk malam kali ini. Dan berikut para penonton sekalian yang akan berlaga di jam yang pertama dalam sparring partner PVBC Bakalan, di sebelah kanan wasit dengan jersey warna merah menyala, itulah tim bola voli dari Sadam Putra Bakalan Polokarto. Dan di sebelah kiri wasit satu dengan jersey warna hitam berkombinasi, inilah tim bola voli nekat dari Ngelengkeng Bulu Sukoharjo. Itulah para penonton sekalian yang akan berlaga di jam yang pertama dalam ajang sparring partner yang digelar oleh teman-teman dari PVBC Bakalan untuk malam kali ini. Kami pastikan pertandingan persahabatan akan berjalan dengan seru, melihat materi-materi pemain yang hadir untuk malam kali ini. Wah, biasa. Anda sekalianlah yang akan menjadi saksi untuk malam kali ini. Kita berdasarnya pukulan spek-spek keras akan tersaji untuk malam kali ini. Servis pertama kali ini dihadapi tim bola voli nekat lewat cedera. Adi dibiarkan bola servis pertama dari Adi sekaligus membuka poin yang pertama bagi nekat 1-0. Masih kita lihat Adi kali ini akan lakukan servis kali yang kedua. Adi lakukan sudah 5 bagi Saka Putra. Satu spek acuan pertama bagi seorang Sikit Tatang, si tangan besi untuk malam kali ini hadir di Polokarto. Buka poin yang pertama bagi Satam Putra, berbagi angka sama satu sama. Masih set yang pertama, di sana ada setter Ogi lakukan sudah angkat sinar ke posisi 2. Satu spek-spek percuma peketek yang pertama bagi Imam, masih gagal di sana. Kita lihat satu percuma peketek di posisi 1 bagi Imam, masih tertahan oleh net. Tetap poin pula bagi Satam Putra, masih Ogi lakukan sudah. Terima hati, angkat di sana Yudi, kembali ke Imam. Malah ke posisi yang cukup akurat, melihat seorang Fajar di sana sudah terlalu ke depan. Berbeda poin pula bagi nekat Ngelengkeng 2 sama. Dan lihat di sana ada setter muda Bria Sinar, rembulan lakukan sudah. Lagi-lagi ini gagal bagi Sinar untuk melakukan servis pertama. Sekaligus berbeda poin pula bagi Sadam Putra. Dan lihat di sana akan lakukan servis bagi seorang Adi Pia. Adi Pia lakukan sudah. Kembali Sinar, satu percobaan blahwik dari seorang Iskandar pun masih gagal pula. Percobaan quick yang pertama bagi Muklis, Iskandar masih gagal. Masih Aditya di sana lakukan sudah. Terima libero cukup cantik, kembali Sinar angkat di sana. Sudi, satu pukulan keras menghilang bagi Sudi. Empat terhalang oleh satu puk di sana. Pukulan keras bagi Sudi di posisi 2. Kalikus berbeda poin pula bagi nekat 3-4. Lalu di set yang pertama sudah mulai kentara. Sajian pukulan-pukulan keras mulai tersaji untuk kedua tim yang berlaga kali ini. Namun sayang sekali baru saja servis gagal bagi nekat, berbeda poin pula bagi Sadam Putra. Sayang si tangan besi di sana ada Sikit Hermanto pun gagal pula melakukan servis pertamanya. Lagi-lagi berbeda poin bagi nekat 4-5. Kita lihat di sana seorang Yudi yang akan melakukan servisnya. Yudi camping keras bagi Yudi, angkat kali ini Oki. Satu bola over bagi setter Oki. Satu pengangkatan bola yang kurang sempurna bagi Eki. Tambah pula di bola bagi nekat 5 sama. Masih kita lihat di sana seorang Yudi yang akan melakukan servisnya. Yudi angkat bola keras di sana. Ada Sikit Hermanto kembali angkat Oki. Satu sama bola keras. Dari nomor 25 Sakam Putra. Di sana ada seorang Zuan. Satu kombinasi variasi mulai terlihat bagi kubu Sadam Putra untuk malam kali ini. Baru saja terlihat bagi Zuhan 6-5 memimpin satu poin. Angkat kembali Sinar, penempatan bola dari Imam masih terbaca. Libero dari Sadam Putra, satu spektres depan dari Fajar pun kali masih tertahan oleh net.
Strike pertama bagi Fajar masih gagal di sana, berpindah poin pula bagi Nekat. Lengking 6 sama. Kekuatan bagi kedua tim kali ini masih, oh baru saja si Fajar. Satu umpan sempurna bagi Aki, diselesaikan pula bagi Fajar setelah dua, satu kali gagal kali ini. Untuk kali yang kedua tidak disia-siakan bagi seorang Fajar. Satu pukulan spek keras menjilang bagi Fajar. Namun balas pula bagi Adi, Nekat menerobos bloker-bloker bagi Sadam Putra. Kembali berbagi angka sama di set yang pertama. Kedua kekuatan tim masih berimbang di set yang pertama kali ini, 7 sama di sana. Lagi-lagi satu sambaran pelafik dari seorang Aditya masih gagal dan terjadi technical timeout yang pertama memimpin bagi Nekat dalam kedudukan skor 8-7. Tentunya masih bersama teman-teman dari PV BC Pakalan Polokarto. Kembali ke arena laga kali ini, saudara Putut lakukan sudah. Terima kasih bro, cukup cantik, angkat di sana. Oke, kembali Fajar masih terbaca oleh blok. Satu bloker yang cukup rapat bagi Nekat, mampu membendung serangan dari seorang Fajar. Pertama poin pula bagi Nekat, 9-7 masih Putut lakukan sudah. Terima kasih Sigit Hermanto, satu fase yang kurang sempurna sebenarnya dari Sigit Hermanto. Namun teman-teman Nekat membiarkan bola liar passing dari Sigit Hermanto. Berpindah poin pula bagi Satam Putra. Di sana ada seorang Fajar yang akan melakukan servisnya. Fajar lakukan sudah. Arah pada Liporo. Kali lagi-lagi Imam. Percobaan back attack yang tiga kalinya bagi Imam pun masih gagal. Timing yang kurang sempurna bagi Imam. Nambah poin pula bagi Satam Putra. 9 sama. Kembali terjadi persamaan nilai para penonton sekalian. Terima Liporo. Kembali angkat sinar. Kali ini lagi back attack yang dilakukan oleh Imam, berhasil menerobos bloker-bloker yang tinggi yang dimiliki bagi kubu Satam Putra. Mampu tertembus oleh seorang Imam, pemain atlet profil muda dari Nekat. Kembali membangun serangan bagi Satam Putra lewat Sigit Hermanto pun beberapa ngecoh pertahanan bloker dari Nekat. Kembali terjadi persamaan nilai set yang pertama, 10 sama. Kuatan tim masih saling berimbang untuk jual beli spek di sana. Kembali angkat sinar, lagi-lagi terarah ke posisi satu Imam di sana. Namun sayang kali ini bagi Imam dalam melakukan back attack lagi-lagi masih dapat terbaca oleh blok. Memimpin sementara bagi Sadam Putra 11-10. Masih lagi lakukan sudahlah. Satu pengambilan bola passing yang gagal rupa-rupanya dari libero yang dimiliki bagi Nekat. Sulit terkejar oleh rekan-rekan bagi Nekat. 12-10 masih set Rocky lagi juga. Lagi-lagi passing menjadi kendala untuk kali ini mulai terlihat bagi kubu Nekat. Official team Nekat pun meminta timeout untuk memenai pertandingan, memimpin sementara bagi Sadam Putra dengan kedudukan skor sementara 10. Sebelum memimpin bagi Sadam Putra Bakalan Polokarto. Masih setter Oki kali ini yang akan melancarkan servisnya. Oki lakukan sudah, angkat di sana sinar ke posisi 4. Satu spek keras dari Yudi, lagi-lagi masih terbaca oleh blok di sana seorang Aditya dengan sempurna melakukan blok. Kurang spek keras dari Yudi masih tertahan pula. Kembali Oki lakukan sudah, angkat sinar lagi-lagi posisi back attack lagi-lagi bagi Imam. Tepat sekali di atas garis arena pertandingan. Percobaan back attack bagi seorang Imam untuk kali yang sekian. Biarkan di posisi 5 di sana. Sudah poin pula bagi Nekat kali ini lewat shooter sinar lakukan sudah. Terima Fajar, kembali akan Oki di sana. Satu spek keras harus saja dilancarkan bagi kubu Sadam Putra. Di sana ada seorang Zuan, lama sekali tidak melihat penampilan dari seorang Zuan. Kali ini tampil di BPVC Arena meramaikan jalan sparring partner yang digelar oleh teman-teman dari BPVC Bakalan. Namun baru saja terlihat bagi si anak muda Imam melancarkan satu spek keras yang menghilang. Kali ini berpindah poin bagi Nekat kali ini lewat saudara Muklis lakukan sudah. Iskandar Muklis lakukan sudah. Kembali variasi terlihat lagi-lagi Johan kombinasi
Variasi yang sempurna 16 16 12. Terjadi technical timeout yang kedua bagi kedua tim memimpin sementara Sagan Putra dengan skor 16 12. Setelah lama kita merindukan penampilan dari seorang Zuan di Polokarto, kali ini hadir untuk meramaikan sparring partner yang digelar oleh teman-teman dari BBBC Bakalan Polokarto. Baru saja spekras tersaji bagi seorang Zuan, namun sayang penyelamatan bola dari Sigit kali ini terlalu tanggung, sulit diantisipasi oleh teman-teman dari Sadam Putra. Bertambah poin pula bagi nekat melengking 13-16 Majis Yudi Kurniawan. Jumping servis keras bagi Yudi Kurniawan, angkat bogey di sana. Satu penempatan bola cukup cantik bagi Reza Sadam Putra. Berbeda poin pula bagi Sadam Putra, pertama poin di sana. Dudukan skor 17-13. Johan lakukan sudah, kembali sinar. Satu sambaran bola spek keras dari Adi, mampu mengecoh bloker-bloker bagi Sadam Putra. Tepus pula blocking-blocking yang dilakukan oleh teman-teman dari Sadam Putra. Lagi-lagi berpindah poin. Di sana ada Imam yang lancarkan servisnya. Terima Sigit Hermanto. Lagi-lagi satu bola quick baru saja tersaji. Di sana ada seorang Reza. Salah satu quicker yang dimiliki bagi Sadam Putra. Imbang satu poin, 18-14. Langsung ambil posisi servis bagi seorang Reza. Satu pengambilan bola passing yang gagal dimanfaatkan sepenuhnya bagi seorang Fajar. Pertama poin pula bagi Sadam Putra memimpin 19-14, terpat 5 poin sementara bagi teman-teman dekat. Namun sayang sekali kali ini bagi seorang Reza, untuk kali yang kedua melakukan servinya gagal pula. Dan berpindah poin pula bagi dekat gelengking, kali ini ada seorang Pudut. Pudut lakukan sudah, terima libero cukup cantik, angkat hoki di sana. Satu grafik dari Aditya masih terbaca. Penyelamatan bola dari Imam, kembali angkat kali ini oke. Untuk kali kedua lagi-lagi masih gagal bagi seorang Aditya. Satu dua kali umpan dari Oki, gagal bagi seorang Aditya untuk menyelesaikan tugasnya. Bertambah poin pula bagi Nekat, mulai mengejar poin bagi Nekat. 16-19 kali dimanfaatkan sepenuhnya bagi Aditya, memanfaatkan postur yang lebih tinggi. Satu penempatan bola yang cukup taktis bagi Aditya. 20-16. Kita lihat di sana Fajar yang akan melakukan servisnya. Fajar lakukan sudah, angkat sinar, sulit bagi sinar untuk menyelamatkan bola passing-passing yang kurang sempurna bagi libero. Nekat berapa pula poin, 21-16. Masih Fajar lakukan sudah, kembali angkat sinar. Kali ini satu sambaran dari Iskandar, cerdik sekali rupanya bagi seorang Aditya. Melihat kali ini di posisi 6, di sana kosong, biarkan oleh Zudi. Tambah poin pula bagi Sadam Putra, 22-16. Lagi-lagi Imam, sayang sekali setelah melakukan blocking terjadi net di sana. Setelah seorang Imam kembali di posisi 1 melakukan back attack cukup keras di sana, terbentur oleh blok dan mengenai net di sana. 17-22. Kali ini lewat saudara Adi lakukan sudah, back attack kali dari Johan. Hujam keras tajam di pertahanan bagi Nekat. Percobaan back attack bagi Johan, 23-17. Kembali tim official bagi Nekat meminta timeout untuk memberi pertandingan setelah tertinggal poin sementara memimpin bagi Sadam Putra Bakalan Polokarto. Setter Koser Oki pun agar lakukan servisnya, lakukan sudah, angkat sekali di sana. Satu sambaran spek keras bagi seorang Yudi, masih dapat diantisipasi. Penempatan bola dari Fajar ke posisi satu masih terbaca pula, kembali Yudi. Sayang sekali bagi Yudi, tapping kurang sempurna dan melakukan spek pun gagal bagi seorang Yudi. Tambah poin pula bagi Sadam Putra, terjadi set point di sana. Satu poin bagi Sadam Putra untuk menyudahi set yang pertama, masih oke lakukan sudah. Zeter dari Sadam Putra, kembali kali ini back attack lakukan oleh Imam, lagi-lagi di posisi satu. Ngecoh pertahanan cover defense
bagi teman-teman Sadam Putra masih tertahan kemenangan. Bagi Sadam Putra di sana, sayang sekali Sinar menghentikan poin yang pertama ataupun juga set yang pertama, maka dapat dipastikan tim bola voli dari Sadam Putra bakalan memimpin 1-0 untuk sementara atau tim bola voli dari Nekat Melengkeng Bulu Sukoharjo. Kembali ke Mas Angga. Angan doksin, doksin. Matur. Cepat. Nunggu iki kok karo Pak Jayus kok. Pas ganti lagu kok. Kembali di set yang kedua akan segera dilanjutkan, di mana tadi kita lihat bersama tim bola voli dari Sadam Putra Bakal Mulyoharto berhasil mengantongi satu kemenangan. Kita masih nantikan di set yang kedua strategi siapa yang dilakukan bagi official tim Nekat untuk mengejar ketinggalan 1 poin. Bagi Sadam Putra kali servis pertama akan dihadapi seorang Fajar. Fajar lakukan sudah, terima libero, angkat kembali Sinar, satu pula quick kali ini berhasil membuka poin yang pertama bagi Nekat. Di sana ada seorang Iskandar membuka poin bagi Nekat. Sinar Zeter muda bagi Nekat, kali lakukan servis pula, terima libero cukup cantik, angkat oke, tidak disia-siakan bagi seorang Aditya. Kalau di set yang pertama banyak sekali percobaan-percobaan bola quick yang gagal, namun kali di set yang kedua Aditya mulai menunjukkan kualitas permainannya. Lagi-lagi untuk kali yang kedua bola passing liar bagi Nekat. Kita lihat di sana dimanfaatkan sepenuh bagi Aditya. Dua kali pukulan bagi Aditya membuang 2 poin pula bagi Sadam Putra. 2-1 skor sementara. Angkat di sana Sinar. Satu spek keras bagi Yudi, terjadi toss out setelah seorang Sikit Hermanto melakukan blocking. Bola meluncur cukup jauh, sulit terkejar bagi cover-cover Sadam Putra, berpindah poin pula bagi Nekat Glengking. Di sana ada Iskandar, satu spek keras bagi Johan, namun sayang sekali kali ini melebar. Percobaan spek keras bagi Johan, pemimpin sementara 3-2, satu poin tertinggal bagi Sadam Putra. Masih kita lihat di sana Iskandar lakukan sudah, kembali angkat Eki, lagi-lagi tertuju ke Johan, tadi kena blok nomor 2 keluar. Sempurna dalam melakukan blocking di sana seorang Imam, manfaatkan sepenuh bagi Johan. Aditya pun kali akan melakukan servisnya dalam kedudukan skor 3 sama masih di set yang kedua. Aditya lakukan sudah, kembali angkat Sinar di sana ketujuh padar seorang Zuki, masih terbaca pula, satu angkatan pula cantik bagi Reza, namun masih terbaca pula, tercik bagi seorang Zudi, melihat blocking-blocking di depan cukup tinggi di sana, pukul kurang keras-keras bagi seorang Zudi, terjadi toss out kembali, 4-3 memimpin bagi Nekat. Jumping servis keras bagi Zudi pun masih gagal, servis yang pertama terbuang sia-sia bagi kubu Nekat untuk mendapat poin. Setelah Zudi tadi melakukan servisnya hanya gagal tertahan oleh Net saja, demikian pula oleh seorang Sikit Hermanto telah melakukan servis pun timing kurang sempurna bagi Sikit Hermanto. Kembali membangun serangan bagi kubu Sadam Putra, kembali Johan tercucu kembali kepada libero, gagal pula untuk mengambil passing pertama bagi libero Nekat, terpindah poin pula bagi Sadam Putra, 5 sama. Johan pun melakukan servis sempurna bagi Sadam Putra, melakukan servisnya lagi-lagi back attack bagi Imam, masih gagal percobaan back attack yang pertama. Di set yang kedua bagi seorang Imam, adik dari legenda bola voli lahiran dari Selo Kiri, percobaan back attack dari Imam tadi gagal, namun sayang sekali servis yang dilakukan Johan pun kali ini gagal pulang. Kita lihat di sana ada seorang Putut, oh sayang seribu kali sayang, lagi-lagi banyak sekali servis-servis yang terbuang sia-sia bagi kedua tim. 7-6 memimpin 1 poin bagi Sadam Putra. Dan saudara Reza pun membuang kesempatan pula mengikuti rekan-rekannya. Di sana ada seorang Adi, lakukan sudah, terima Sikit Hermanto, satu sambaran bola quick keras. Wah,
baru saja tersaji bagi seorang Adi Itia, sekaligus merubah kedudukan 8-7 memimpin bagi Sadam Putra. Sekaligus terjadi ketika tim out yang pertama kembali memimpin bagi Sadam Putra Bakalan Polokarto. Kami informasikan bagi penonton yang sudah hadir dan menitipkan kendaraan mobil maupun motornya bahwasanya dari panitia di sela-sela di jam yang pertama menuju jam yang kedua nanti akan diadakan undian dolpres yang menarik. Maka dari itu bagi penonton yang sudah hadir untuk malam kali ini jangan sampai tanda parkir Anda hilang ataupun ketelisut karena ada dolpres menarik bagi panitia untuk penonton yang sudah memarkirkan kendaraannya. Kembali ke arena laga, baru saja servis dilancarkan bagi seorang Fajar. Sulit terantisipasi bagi passing-passing di sana. Masih kita lihat di sana seorang Fajar yang akan lakukan servisnya. Fajar lakukan sudah. Rima libero angkat di sana Sinar. Masih terbaca oleh blok pula. Kembali Sinar tertuju ke posisi 4. Lagi-lagi Yudi Kurniawan pun masih gagal untuk menyumbang poin bagi Nekat. 11-7 masih kita lihat di sana seorang Fajar. Fajar lakukan juga, namun terlalu datar bagi seorang Fajar untuk melakukan servisnya. Berbeda poin pula bagi Nekat di sana. Ada seorang Sinar Zeter bagi Nekat. Zeter muda belia lakukan juga. Libero cantik angkat oke. Lagi-lagi tidak terhalang oleh satu blok pun. Satu bola quick keras bagi Aditya. Boleh terpasing bagi rekan-rekan Nekat. Cukup puas kita lihat di sana Aditya setelah melakukan blok quick cukup kerasnya. Terjadi holding dalam pengangkatan Setter Sinar. Kembali memimpin cukup jauh di set yang kedua bagi Sadam Putra dalam kedudukan skor 13-8. Sementara tahu latihan, tak tahu nempel indonesia. Lewat setter Eki lakukan sudah servis bagi Eki Sadam Putra. Satu penempatan bola bagi Imam pun mungkin posisi Imam yang kurang sempurna di sana. Umpan bagi Sinar sulit diselesaikan bagi Imam. Masih Eki lakukan sudah. Saat lagi kendala passing mulai terlihat kembali bagi kubu Nekat Kelengking. Hal ini mencoba membawa serangan. Satu kemarin plus spek dari Imam pun lagi-lagi masih terbaca oleh blok. Jatuh di bidang permainan sendiri. Dan bertambah dan tambah pula poin bagi Sadam Putra 15-8. Oh sayang sekali dalam melakukan servis Yogi pun menginjak garis di sana terlihat oleh Bapak Jayus. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan wasit 1. Terhenti pula poin bagi Sadam Putra. Berpindah poin Nekat di sana ada seorang Iskandar. Kembali terima Eki. Penempatan bola cukup taktis bagi Aditya. Melihat blocking di sana ada seorang Yudi. Penempatan bola yang cukup cantik bagi Aditya. Kembali terjadi technical timeout yang kedua bagi dua tim memimpin kembali Sadam Putra. Kedudukan skor sementara 16-9. Saya nambahin tribun. Parahnya gelor udah. Kan 66. Ayo. Sang kuiker jantung tinggi bagi Sadam Putra kali ini. Seorang Aditya timang bola sejenak akan lancarkan servisnya. Aditya lakukan sudah. Kembali ke posisi libero di sana. Satu penempatan bola masih terbaca. Sayang sekali saling membiarkan rupa-rupanya bagi kubu Nekat. Defense ataupun juga cover-cover yang kurang sempurna di sana. Saling membiarkan bagi teman-temannya. 17-9 cukup jauh kali ini. Tertinggal bagi Nekat Kelengking. Namun sayang sekali. Servis bagi seorang Aditya. Lalu memanjang di sana. Menghentikan laju poin bagi Sadam Putra. Sayang di sana Yudi Kurniawan pun kurang sempurna pula dalam melakukan servisnya. 18-10. Kita lihat Sigit Hermanto. Sigit Hermanto lakukan sudah. Kembali angkat Sinar ke posisi 2. Satu percobaan sepak silang bagi Imam. Kembali bertambah poin dan berpindah poin bagi Nekat 10-18. Lakukan sudah. Angkat di sana lagi. Satu spek keras. Sayang satu percobaan spek di posisi bagi seorang Johan pun keluar melebar di sana.
Tanpa poin pula bagi Mekat. Masih seorang imam yang melakukan servisnya. Imam melakukan sudah. Satu pengamatan libero bagi Sadam Putra cukup akurat kali ini membiarkan bola. Memang bola tersebut keluar cukup jauh. Lewat saudara Johan. Jumping servis bagi Johan lakukan sudah. Angkat di salah sinar. Satu percobaan bola sedikit jalan bagi Putut. Lagi-lagi dimanfaatkan sepenuh bagi seorang Reza. Tetapi poin cukup jauh tertinggal sementara bagi teman-teman Mekat di set yang kedua. Tergeleng-geleng Judi Kurniawan kita lihat di sana. Kembali membangun serangan sinar. Kali ini cukup taktis bagi seorang Haji untuk melakukan spek. Tertahan blok dan blok keluar. Jadi toss out di sana. Si Putut langsung ambil posisi servisnya bagi Putut. Putut lakukan sudah. Terima sikit. Irmanto satu. Permainan kali ini gagal bagi seorang Eki dalam pengangkatan bola terjadi holding bola di sana. Mungkin passing dari seorang si Kepir Manto lalu ke dalam ke pihak lawan. Masih Putut 14-20. Putut lakukan sudah. Kembali angkat Eki ke posisi 4 Fajar. Keras bola spek keras bagi seorang Fajar tertuju ke posisi 1. Tambah poin pula bagi Sakam Putra Bakalan Polokarto 21-14. Pergantian permain terjadi. Di sana ada seorang Bimo gantikan Reza bagi kubu Sakam Putra masuk Bimo. Di set yang kedua kali ini Bimo dimasukkan, namun sayang sekali official team bagi Mekat meminta jatah tim outnya. Kembali pertandingan dilanjutkan masih kali ini lewat pemain yang baru masuk bagi kubu Sadam Putra. Di sana ada seorang Bimo. Servis Bimo lakukan sudah. Terima Yudi Kurniawan. Cepat back attack bagi Imam masih dapat diantisipasi. Kembali angkat Oki di sana. Kesempatan pula dari Johan pun masih terbaca pula. Kembali membangun serangan. Lagi-lagi blocking-blocking yang tertangguh. Di sana ada seorang Aditya. Mampu menahan gempuran spek keras bagi kubu Mekat. 22-14 masih Bimo. Bimo lakukan sudah. Kembali terima Yudi Kurniawan. Satu umpan yang kurang sempurna rupa-rupa dari setter sinar terlalu rendah. Angkatan bola terjadi holding di sana. Lagi-lagi pergantian pemain setter muda sudah dimasukkan bagi kubu Sadam Putra. Main dari Bojolaban Sukoharjo. Setter muda yang dimiliki bagi Sadam Putra. Satu spek keras nanti kena kaki dari Johan, namun bola muncul cukup jauh. Beruntungan kali set yang kedua kembali masih tertinggal bagi Mekat. Di sana ada Adi yang kedua servisnya dalam kedua skor 15-23. Lagi-lagi passing dari Johan kali kurang sempurna. Satu percobaan back attack keras bagi Johan masih dapat diantisipasi. Penempatan bola dari Yudi Kurniawan. Satu sambaran bola dari Tatang kali ini masih dapat diantisipasi pula. Peketek bagi Imam tertuju ke posisi 5. Di sana ada libero yang super dalam melakukan fasenya. Libero muda beli yang dimiliki dari Sadam Putra. 16-23. Rima sikit Dermanto sempurna kali ini. Satu sambaran bola quick lagi-lagi bagi Aditya. Sekaligus Z point di set yang kedua bagi Sadam Putra untuk satu poin lagi menyudahi set yang kedua sekaligus memetik kemenangan sempurna bagi Sadam Putra. Di sana ada Fajar lakukan sudah. Kembali angkat sinar. Manfaatkan sepenuh bagi Yudi Kurniawan. Pukul berakras-keras melihat blocking-blocking menjulang tinggi di sana. Masih tertahan kemenangan bagi Sadam Putra. Lewat sudah sinar lakukan sudah. Kembali angkat Yudi. Masih tertahan pula kali. Percobaan spek dari Aditya. Satu sentuhan bola pertama dari Sudah. Setter yang dimiliki bagi Sadam Putra. 18-24 masih sinar. Terima Johan. Kembali angkat juga. Kali ini dimanfaatkan sepenuhnya bagi si tangan besi. Siapa lagi kalau bukan Sigit Hermanto. Dan sekaligus pukulan keras bagi Sigit Hermanto menyudahi chip yang kedua. Menang sempurna bagi Sadam Putra 25-18. Terima kasih untuk rekan-rekan bagi Mekat Glengking yang sudah memberikan partisipasinya di ajang BWPC sparring partner yang digelar oleh teman-teman dari BWPC Bakalan Polokarto. Kita nantikan di jam yang kedua yang akan berlatih tanding antara tim bola voli dari
Gak juga sang Lido dan juga Bakti Mulia Gubet Muter Sukoharjo. Sementara sembari kita menunggu pertandingan di jam yang kedua, waktu kami serahkan kepada